Halo Sobat Nalar, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Cerita Nalar. Nah, di podcast kali ini kita akan berbincang hangat atau deep talk lah ya, kalau kata bahasa anak zaman sekarang tuh, tentang isu-isu yang belakangan ini hangat. Dan pasti remaja-remaja atau misalkan bahkan orang dewasa pun bisa merasakan hal ini. Nah, tapi sebelumnya kita gak akan sendiri. Kita pasti ditemani dengan narasumber yang keren. Kita adalah Sandi Aditya. Hai, say hi Sobat Nalar kita, atau dari Sobat Podcast yang akan mendengarkan dan juga sekaligus nonton juga nanti di video-video. Oke, okay, nah, aku sedikit mau membacain ya CV-nya dari Sandi. Jadi Sandi Aditya ini itu merupakan mahasiswa berprestasi di UIN-nya. Namun aku mahasiswa terkeren juga ya, karena ini amin ya Allah, amin. Prestasinya tuh wah masya Allah sekali. Ini masuk ke UIN juga jalur prestasi kan? Jalur ya prestasi. Prestasi juga. Ini pasti mahasiswanya sangat berprestasi. Nah, maka dari itu aku mau bacain nih prestasinya beliau, dan menurut aku masya Allah sekali di prestasi ini. Yang pertama kayak juara 3 MKK ke 8 ya Provinsi Riau 2023, dan juara 1 kaligrafi di MTQ ke 3 PPS BHD. Terus 4 besar wisudawan terbaik Akademi 4 PPS BHD, dan juga juara 1 grup Hadroh di MTQ ke 1 PPS BHD, dan juga juara 1 tilawah tingkat kepenghuluan, juara 3 Fahmil Quran ya? MTQ ke 2 PPS BHD, dan juga sedikit ahli teknik dan videografi. Lihat teman-teman, keren banget gak? Jadi narasumber kali ini tuh keren banget sih, dan pasti bahasan kita tuh pasti bakal lebih seru nih, karena narasumbernya keren gitu kan. Amin, amin. Nah, Sandi penasaran gak sih kenapa aku ada di sini? Penasaran dong. Benar, penasaran. Nah, jadi di sini tuh aku mau sedikit berbincang hangat lah ya tentang isu permasalahan mental health. Nah. Oke, okay, jadi tanpa berlama-lama kita langsung ngobrol aja gak sih sama narasumber yang keren ini. Jadi keren mental dong. Health. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan suatu masalah kepada hambanya kecuali Allah memberikan juga jalan keluarnya. Dalam surah apa? Apa tuh teman-teman? Nih, aduh masya Allah sekali. Coba bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya tuh yang begini. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dua kali Allah menyebutkannya. Itu bahwasanya Allah meyakinkan bahwasanya kalau kita punya kesulitan itu jangan mudah menyerah. Kita punya Tuhan loh gitu kan. Masa mudah menyerah tiba-tiba bunyi. Jangan sampai kita tuh ragu ya sama takdir yang Allah berikan. Jadi kalau misalkan teman-teman resah gitu lah, kayak misalkan aduh aku resah nih, besok gimana, aku ujian gimana. Nah, jangan resah teman-teman. Kenapa? Karena kita punya Allah gitu. Allah tuh pasti punya takdir yang pasti Allah tuh takdir yang bagus lah gitu buat kita. Iya. Kesehatan mental tuh sangat penting bagi kehidupan kita, karena kan anak-anak muda zaman sekarang ini banyak yang salah paham, apalagi gelisah hanya gara-gara putus cinta, gelisah gara-gara fisik aku gini nih. Ya, harus syukuri dong, harus syukuri. Jangan insecure, jangan overthinking gitu. Syukuri apa yang kita punya, karena setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing gitu kan. Nah, zaman dulu juga ada kisah sih. Ya, asal mula munculnya kata la'ala fil khair. Apa tuh? Mau kisahnya enggak? Boleh dong. Ini buat Sobat Nalar tahu nih. Ya, jadi zaman dahulu tuh ada seorang raja. Seorang raja nih lagi berburu nih di hutan. Jadi singkat cerita, penduduk-penduduk yang ada di hutan itu mereka nih mencari tumbal gitu buat ritual gitu kan. Jadi mereka menemukan sang raja. Sebelum itu sang raja ini di kerajaannya tangannya dibuntung. Ah, jadi itu jarinya. Jadi lupa karena apa sebabnya. Itu salah satu pelayannya ada yang bilang la'ala fil khair, katanya. Mungkin raja di situ ada kebaikan. Jadi si raja tersebut memenjarakan si pelayan tersebut kan. Oke. Lanjut ke si raja tadi yang ditawan oleh penduduk hutan. Nah, karena ritual itu harus memerlukan tumbal yang sempurna, si raja ini kan udah ini jarinya ya udah hilang. Jadi dibebaskan lagi sama penduduk hutan itu.
barulah si raja berpikir di kerajaan, ternyata benar yang dikatakan si pelayan tadi. Semua yang terjadi di muka bumi ini ada hikmahnya gitu, la'alla fihi khair. Semua ada kebaikannya. Jadi jangan sedikit-sedikit mental health-nya jadi gimana gitu ya. Jangan sikir, jangan, semua yang terjadi itu ada hikmahnya kok. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu ya berpikir terlalu jauh lah ya, karena pasti segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Itu teman-teman mungkin sedih mah pastilah ya, karena ya, pasti. Orang-orang pasti merasakan yang namanya sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut dan juga berpikir positif gitu ya ke depannya. Ya. Apa yang akan kita dapatkan setelah ini? Mungkin ini adalah suatu tantangan atau cobaan yang kita untuk menjadikan kita lebih baik juga ya ke depannya gitu. Dan juga menurut Sanding ya, mental health ini tuh dipengaruhi oleh apa aja sih menurut kamu? Kayak entah lingkungan ke atau bisa dari diri sendirinya juga mungkin. Nah, kamu apa tuh? Secara psikologis manusia itu memiliki kegelisahan. Kegelisahan itu kan banyak sebabnya, ada dari lingkungan pertemanan dia, mungkin dia sering dibully, mungkin dia sering dijauhi, jadi ya menjadi pribadi yang susah ya. Iya, tertutup gitu. Ada juga sih yang dari keluarganya kan, mungkin keluarganya broken home, jadi dia merasakan gue ini apa sih, gimana gitu kan, jadi kebingungan gitu mau kemana arah tujuannya. Terus banyak lagi sih dari faktor-faktor yang lainnya yang membuat mental itu rusak gitu. Tapi menurut kamu nih, biar sobat-sobat telar tahu, kayak yang paling penting atau misalkan hal-hal yang sebab atau faktor tersebut yang paling mempengaruhi dalam hidup kamu. Nah, misalkan kamu punya cerita nih dari teman kamu atau misalkan pengalaman pribadi yang pernah kamu rasain tentang mental health ini nih, bisa diceritain ke sobat telar, nanti kita bisa tahu nih kayak kesimpulannya atau mungkin hikmahnya juga ya yang bisa kita dapatkan nanti dari cerita itu gitu. Ada gak? Kalau menurut kebanyakan itu sih dari lingkungan. Lingkungan termasuk juga pertemanan dan keluarga itu kan lingkungan juga kan ya. Menurut cerita itu dari diri sendiri juga pernah sih mengalami kan, karena kita kan semua pasti pernah mengalami. Betul, cuman kita harus gimana sih mengatasinya gitu kan. Jadi dulu ya semua orang pasti punya pengalaman yang kelam gitu kan. Singkat cerita ya, kita gini nih, umpamanya gini, kita minum air biasa di tempat yang biasa, itu harganya juga biasa saja kan, 2.000, 3.000 atau gimana. Coba kita minum air mineral di tempat yang mewah nih, kemudian pasti lebih mahal. Kata-katanya adalah bangkitlah di mana kamu dihargai gitu, jangan di tempat yang kamu tidak dihargai. Jadi seandainya kita di situ menjadi pribadi yang rendah, direndahin orang lain, tidak berguna, jadi kita coba hijrah, mulai dari hijrah lingkungan ataupun hijrah dari kepribadian gitu. Jadi jangan terpaku kepada yang di situ-situ aja. Betul. Tapi memang sih itu menjadi salah satu faktor yang biasanya nih ya yang dirasakan gitu ya dari teman-teman. Aku juga punya cerita, jadi kayak orang itu tuh kurang diterima lah dari lingkungannya tersebut, dan maka menjadikan dia ya mau nggak mau kayak pindah gitu kan, keluar dari zona toksik itu lah, bisa dibilang jauhin zona toksik. Salah satu cara gitu. Salah satu cara yang baik juga gitu buat dirinya sendiri, karena kalau misalkan dipaksakan terus-menerus juga gak baik juga ya bagi dirinya sendiri juga, karena memaksakan apa yang bukan di ranah kita itu pasti gak baik kan. Nah ini emang salah satu caranya yang menjauhi dari lingkungan yang tidak baik. Dalam kitab ulama juga banyak disebutin gitu, contohnya kitab Ta'limul Muta'allim kan. Nah itu cara kita memilih teman juga diatur gitu, hindari yang toksik, pilihlah teman yang memang berguna. Tapi kalau masalah kita bertemannya, kita mesti temanin semuanya. Harus kenal semuanya, harus semuanya kita gaulin, tapi kita harus pilih yang berkualitas untuk diri kita. Karena kesuksesan itu bukan karena orang lain ya, kesuksesan itu karena dari kita sendiri gitu. Jadi bagaimana usaha kita itu juga pasti mempengaruhi ya kinerja kita ke depannya. Kalau misalkan usaha kita lebih keras juga ke depannya, pasti hasil pun istilahnya apa sih, usaha tidak menghasilkan hasil itu pasti. Jadi teman-teman ya harus berusaha sekeras mungkin, seberusaha segiat mungkin kalau mendapatkan hasil yang baik. Tapi jangan lupa berdoa. Karena gini nih,
banyak orang salah tanggap kan, ah itu kan udah takdir saya seperti ini, udah takdir. Jadi sebenarnya takdir itu ada dua. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua mu'alak. Mubrom itu yang sudah tidak bisa diubah, yang udah ketetapan. Dan yang kedua itu mu'alak. Nah kebanyakan di muka bumi ini yang kita jalani itu yang mu'alak. Yang mubrom itu seperti apa sih? Jodoh apakah mubrom? Apa tuh? Nah jodoh itu bisa dibilang mubrom, bisa bilang mu'alak. Tapi lebih banyak ke mu'alak. Karena itu menurut usaha diri kita sendiri. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan kan bahwasannya yang baik itu untuk yang baik dan yang buruk itu kayak buruk. Jadi bagaimana kalau seseorang itu tiba-tiba berubah perilakunya menjadi baik, apakah jodohnya ganti gitu kan? Nah, bisa jadi. Jadi takdir itu mu'alak. Betul. Bukan mubrom. Sesuai dengan apa yang kita lakukan juga kan? Iya, ya? Makanya Rasulullah SAW itu memerintahkan kita untuk berdoa gitu kan. Allah juga memerintahkan di Al-Qur'an gitu. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Gitu. Jadi ya takdir tuh jangan tiba-tiba ah itu kan udah takdir dia jadi seperti itu, takdir saya mah seperti ini. Tidak. Jadi kesuksesan kita di dunia ini itu menurut kita sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tuh melihat perilaku hamba-hambanya. Allah tidak merubah suatu kaum kecuali mereka mengubah dirinya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Terus apa sih? Apa? Inilah ba'da ma yughayyiru ma biqaumin. Jadi jangan putus asa gitu kan. Ah, kamu harus sukses. Nah, aku kan terlahir dari keluarga yang kurang, yang kurang mampu. Itu kan masa lalu. Nah, jadi yang sebenarnya mubrom itu yang udah lewat, yang udah lalu gitu. Misalnya nih kemarin kamu jatuh jam 10 pagi. Ya udah itu kan tidak bisa dirubah lagi. Itu kan udah kemarin. Itu yang udah mubrom gitu, yang tidak bisa diubah. Selanjutnya ke depannya itu usaha kita diri sendiri, bagaimana kita menjadikan diri kita ini seperti apa gitu. Bukan orang lain, bukan siapapun. Diri kita sendiri pasti. Yang lain itu hanya menjadi support system, menjadi support. Tuh, jadi, wah, masya Allah sekali ya bahasanya. Nah, tapi aku masih sedikit ini ya, kalau misalkan tentang berusaha, tentang ini, kalau kaitkan dengan mental health, pasti apa ya, kayak usaha gitu ya, usaha dalam diri kita untuk menghindari apa ya, hal-hal yang berkaitan dengan mental health, kita misalkan depresi, stres, dan juga ya mungkin dari apa ya, merasa tidak enak lah di lingkungan tersebut, tidak nyaman. Nah, menurut kamu ada gak sih hal-hal gitu ya yang bisa kita hindari gitu ya, atau misalkan tips-tips yang agar tidak menjadikan kita tuh stres atau depresi gitu, atau misalkan ya ada gejala-gejala yang disirikan dari mental health tersebut, ada gak sih? Ya supaya mental kita sehat, kita ya pertama kita harus jauhin lingkungan yang toksik gitu kan. Kita pilih teman-teman yang berkualitas, yang mendukung kita gitu kan, sama-sama atau saling berjuang untuk sukses gitu. Kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga juga teman-teman. Jadi jangan rebahan, scroll TikTok, scroll Instagram gitu kan. Aduh. Tidur bahan gitu ya. Aduh. Selain mental, tubuh juga harus dijaga kesehatannya. Karena kalau tubuh nggak sehat, mental juga bisa terpengaruh gitu. Kemudian jangan lupa yang Islam ya baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Yang suka baca Wattpad ya baca novel enggak apa-apa sih kan? Enggak apa-apa juga ya. Sih sebenarnya, cuman lebih penting baca Qur'an. Gitu. Yang terpenting sih jangan lupa Tuhan, itu aja. Oh, betul. Jangan lupakan ya, agamamu. Jangan lupa. yang terpenting itu mah. Betul. Emang sih ya. Itu juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh sih menurut aku mental health ini tuh, karena dari pengalaman pribadi aku juga nih ya, banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya kejadian-kejadian kecil ya, misalkan terjadi di lingkungan kampus, misalkan atau lingkungan di sekitar rumah, itu bisa mengakibatkan apa ya, kejadian kitanya juga bisa jadi berpengaruh gitu. Misalkan kayak teman sekelas yang gak sefrekuensi itu kan bisa jadi ya, kayak gitu ya, dari lingkungan atau misalkan dari mood kita ya, dari mood kita juga bisa mempengaruhi yang kita yang tadi itu, kita selalu berpikir negatif tinggi. Iya, jadi kita harus positif thinking. Betul, gitu. Jangan positif thinking. Dia kok gini banget ya aku. Juga jangan kita sering ini ya, judge orang lain. Betul, gitu. Betul. Judge orang lain. Dan judge book by its cover. Iya. Jadi kayak emang apa ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang judge gitu kayak agak susah sih. Agak susah juga. Soalnya kadang tanpa disadari kita juga
kita nggak niat buat menjustifikasi itu, tapi bagi dia iya ngejustify gitu. Jadi kita butuh clarification lagi. Betul, agak sulit kalau permasalahan. Jadi memang kalau masalah bayi nanas itu sulit sih. Yang gampang itu bukan gampang sih, tapi yang mudah itu bayi nanas. Karena kita kalau udah bayi nanas itu kita salah, kita taubat, minta ampun, ya udah Allah mengampunin. Kalau bayi nanas, misalnya lu punya hutang, ya harus lunasin dulu. Kalau minta maaf nggak bayar hutangnya pun ya susah, gimana susah, gitu. Susah, betul. Kadang malah makin galak yang punya hutangnya ya. Iya. Tapi jauh-jauh ke hutang lebih mendalam ke pencurian sih. Waduh. Nah, kok bisa? Iyalah. Seandainya kita mencuri, jangan kita sih. Orang lain, kita. Seandainya orang lain mencuri barang gitu kan, ya, mencuri ya. Barang. Lalu dia minta maaf ke orangnya, tapi barangnya belum dikembaliin. Nah, itu masih menjadi tanggungan dia nanti. Iya sih. Atau orangnya nih dia maafin tapi dia tidak ikhlas dalam hatinya, masih ada rasa-rasa tidak ridho. Nah, itu bahaya. Jadi bayi nanas tuh memang susah. Sulit. Betul. Kadang apa ya? Masih banyak misunderstanding ya kalau misalkan di ini misunderstanding. Jadi ini mungkin maksud kita tuh enggak kayak gitu, tapi orang lain tersinggung. Nah, itu jadi masalah tuh. Jadi makanya kebanyakan jangan salahin orang-orang introvert juga, bahwasanya dia itu orang-orang yang mentalnya itu lemah. Bukan, barangkali dia menjadi introvert itu karena dia, wah aku nih menjaga biar hati orang lain itu tidak tersakiti. Menjaga kalau berkata-kata itu jangan sembarangan gitu. Jadi tidak semuanya orang introvert itu orang-orang yang mentalnya lemah gitu kan, mentalnya jatuh, tidak gitu kan. Barangkali dia memang udah punya ilmunya gitu kan, daripada ini kan dari sahabat juga kan mempelajari, pernah sahabat juga sampai meletakkan menyimpan batu dalam mulutnya, Sayyidina Umar. Oh, sampai seperti itu ya? Untuk iya, menjaga lisan. Menjaga lisan. Wah, supaya orang lain tidak tersakiti dengan lisan kita gitu. Jadi kita bicara yang ya udah, yang penting-penting aja, yang perlu-perlu gitu kan. Tapi kalau bercanda ya biasanya orang introvert tuh sama teman-teman dekatnya ya bercandanya lebih luar biasa daripada orang-orang ya, introvert. Ya. Lebih terbuka ya, ya karena, terbuka. Karena ya, udah saling mengerti betul, gitu kan betul. Karakternya masing-masing. Betul. Gitu ya. Iya. Wah, bahasanya masya Allah sekali ya, dari mental health ke mana-mana ya bisa menjadi keluar. Karena emang mental health tuh apa ya, bahasanya tuh sangat luas ya. Iya. Sangat luas banget gitu untuk kita bicarakan, dan nggak cukup hanya berapa menit sih pasti ini. Cuman ya karena waktu kita terbatas dan alhamdulillahnya ya gitu, kita bisa mendapat ilmu, bisa mendapatkan tips gitu ya buat teman-teman yang bisa merasakan hal-hal yang relate nih apa yang kita omongin sekarang. Nah, bisa nih diterapin, misalkan kayak tadi olahraga gitu kan, terus jauhi lingkungan yang toksik teman-teman, jaga lisan, dan juga melakukan hal-hal yang lebih positif. Jangan sampai teman-teman selalu berpikiran yang negative thinking, dan tidak boleh apa ya tadi itu menjustify orang secara sembarangan lah gitu kayak jangan cemburu. Intinya jangan gini ya, jangan ngepikirin orang lain tapi diri sendiri lupa. Betul. Itu kadang dialami oleh orang-orang yang lupa akan dirinya sendiri ya, mementingkan kepentingan orang lain tapi kepentingan dirinya sendiri lupa. Nah, pesannya gitu ya. Juga kalau seandainya ada orang lain yang ngejelekin kita gitu kan, itu kan suka bikin jadi mentalnya lemah gitu kan. Iya, benar. Tipsnya gini aja. Selagi orang itu tidak suka dengan kita, berarti diri kita tuh makin berkembang. Oh, iya. Karena makin berkembang seseorang itu makin banyak yang enggak suka gitu. Iya, betul. Semakin kita di atas, semakin banyak orang yang enggak suka ya berarti. Jadi mau gimana pun juga, mulut orang itu tidak bakal bisa dihentikan. Mau sampai liang lahat pun orang pasti tetap ada aja omongannya gitu. Jangankan kita kan, sedangkan Tuhan yang Maha Esa aja banyak yang menghina, apalagi kita gini kan. Rasulullah aja banyak yang menghina, apalagi manusia seperti kita gini. Jadi intinya jangan mudah terpengaruhi oleh kata-kata orang lain. Jangan mudah lemah. Kita dikatain gimana-gimana ya terserah mereka mau kata-kata apa. Berarti mereka peduli terhadap hidup kita gitu kan. Menghabiskan waktunya untuk memikirkan urusan kita aja. Menghabiskan waktu untuk memikirkan kita. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah dari kisah-kisahnya tentang ini, tapi karena waktunya. Iya betul. Ini kalau diceritain nanti 2 hari ini, nggak beres-beres ini 2 hari. Jadi ya alhamdulillah sekali. Terima kasih kepada Sandi gitu ya Allah yang sudah menyempatkan waktunya untuk bercerita di cerita nalar kali ini.
ini untuk sobat-sobat Nalar juga yang mendengarkan, dan alhamdulillahnya kita sampai di penghujung video dari penghujung podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan gitu ya, kali itu bermanfaat bagi teman-teman. Ada sepatah kata yang ingin disampaikan? Ada. Boleh, apa tuh? Sepanjang saya berbicara dari tadi ini kan ya, semuanya itu sebenarnya bukan saya yang berbicara. Tapi kan semua di muka bumi ini Allah yang mengatur. Kita berbicara ini pun Allah yang membuat mulut dan hati ini menyampaikan sebuah ilmu gitu. Jadi saya hanya perantara aja gitu. Jadi nasihat dan ilmu yang muncul itu ya laduni, semua itu muncul di otak karena Allah yang memberikan gitu. Ini saya sebagai perantara aja gitu. Insyaallah sekali ya teman-teman. Iya, semoga apa yang kita sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan ya mungkin cukup sekian ya dari kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena kesalahan muncul dari kita sendiri, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekian dari chapter atau episode cerita Nalar kali ini. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.